Kita mulai lagi guys. Oke. Okay. Ada tambahan dari ya? 4KBR dan Rasik dan Ice teman-teman ya. Mantap. Ice kan? Mah dari kita tadi cuma DC lagi. Doang. Oh gitu. Oke, kita mulai. Siapa impostornya ya? Tadi gua markan udah berhasil, cuy. Gua mau sama-sama. Aduh, gua nge-lag nih. Gua nge-lag nih. Iya. Aduh kok gua enggak bisa gerak ini. Kenapa kalian janjian, cuy? Nge-lagnya. Ya kagak tahu, cuy. Coba direset dulu. Jangan dong. Ini mah penipuan namanya. Waduh, mati lampu. Oke, gue tak sudah berhasil mati lampu, ngeri banget kita bertiga. Udah bisa goyang gue. Gue sama biru dan juga warna hitam. Jadi kalau gue meninggal, kalian udah tahu siapa pelakunya ya? Eh, nyalain gue lampu dong. Rame-rame. Saya di mana maksudnya? Sidan di mana Sidan? Eh, nyalain lampu dulu dong. Nih. Parah. Mau sekarang gak, susah spawnnya ke sini. Susah banget nyalain lampu ya, harus gini ya. Gimana caranya? Oh gitu, okay. Udah hidup. Oh jadi batu-batunya ini harus ke kuning ya? Iya. Sepertinya seperti itu sih. Spawnnya kencang juga sampai ruang lampu ya. Ini dibuka dulu pak kalau mau masuk pak. Yang mana? Nah, gini dong. Nah. Oke. Okay. Ini apaan lagi? Oh gitu. Iya, gue lagi tax. Ini apaan lagi? Padahal aku ada di dekatmu, tapi kamu tidak sadar kehadiranku. Oh, dirimu sudah meninggal. Oh iya? Parah ya. Orang ngebug malah di... Orang lagi nge-lag malah dibunuh coy. Gua mending lihat-lihat kamera dulu ya. Gua mending lihat-lihat kamera dulu. Siapa pembunuh sidang ya? Kita cari dulu mayatnya cuy biar bisa ngerepot cuy. Weh, kagak ada orang. Oh, siapa nih? Di tengah-tengah. Yang biru nemuin. Mie Kocil. Bentar dulu cuy, dia nemuin masalahnya. Oh iya, maksudnya Mie Kocil yang nemuin bukan Mie Kocil yang dituju. Si Sidan itu dari awal dimana, dari cuy? Ketika bentar kak, kalian itu nge-lag kan bareng-bareng ya Bang Cupu sama Sidan. Iya. Tapi tadi gua nggak lihat si Sidan tadi waktu nge-lag. Gua soalnya di itu di tempat respawn gitu kan. Pas habis itu gua udah jalan gua udah nggak lihat siapa-siapa di situ. Dan tadi juga gue curiga, gue suruh reset karakter, Bang Cupu gak mau cuy. Kan gak boleh, nanti mati. Lu jangan ini bang, lu jangan tepu-tepu gue bang. Ntar gue tiba-tiba abis reset jadi setan, kan jadi Casper. Ada. Gue curiga sama Bang Cupu sih, soalnya nanti nge-lag barengan di satu tempat. Wah parah, tengah-tengah. Kasian gue udah nge-lag ditipu lagi kan, dituduh. Eh mungkin Arkan mati, skip dulu aja katanya tuh Mie Kocil. Oke. Wih, masih 2 cuy. Iya, masih 2. Jago. Gua kalau habis respawn gini nge-lag. Kok bisa ya? Iya, gua nge-lag. Gua normal sih. Udah bisa jalan. Kita intai Bang Cupu yuk, gua curiga cuy. Kita lihat apakah dia bisa ngerasain tax cuy. Nah, dia enggak mau ngerasain tax cuy. Enggak ada tas di situ, enggak ada tas, Pak. Ada. Gua kagak ada pak, parah emang. Parah emang. Mati lampu lagi. Oke, gue bertiga. Ayo. Sama biru sama. Ayolah, jauh banget. Seneng banget mati lampu. Ngeri cuy. Emang ngeri banget ini. Ngeri. Ngeri. Gue bertiga ya sama biru dan juga si oranye. Kalau ada yang mati, mati salah satunya nih ya. Nyalain lampu dong, parah ini kagak ada yang nyalain lampu, Pak. Nyalain lampu dulu deh. Nah. Ngaruhlah kita bisa nge-kill, cuy. Maksudnya kita terang enggak di impostornya gitu? Oh, enggak sih. Enggak. Beda banget sama di sini ya. Lah, kok Bang Flame tahu? Apanya?
bilang nggak terang, apa terang gitu? Iya kan, gua kan tadi impostor, cuy. Oh, tadi. Gue kan tadi impostor, jadi waktu okay. Tadi kan tempat mati lampu tuh, cuy. Ah, Bang Cupu ini ya sudah mulai baiklah memfitnah. Gacurgation. Ijo ngapain bengong ya? Ici tuh nggak ada tax, cuy. Enggak, taxnya beda-beda, cuy. Oh gitu ya, ya udah. Tuh kan emang Bang Flame ini suka nuduh emang. Dia suka nuduh, Pak. Bentar. Yang penting rame-rame aman nih mah. Wah, gua berdua dong. Gua diikutin dong. Oh, bertiga aman, bertiga. Para hantu-hantu. Menang. Berarti menang. Ada yang mati, Eh, siapa nih yang nemuin? Bang Cupu. Gua. Gua nemuin di oksigen. Oksigen. Siapa tuh, Bang? Kebunuh, itu bang. si Ais. Oh, si Ais ya. Itu katanya Jamal. Oh, gua tahu. Aku apa maksud Jurassic tuh? Aku tahu. Takut Bang Flame. Coklat. Ya. Bohong kayaknya. Bohong. Kayaknya wak. Aku ikut Bang Flame. Iya, bener gak? Gua bener sama gak? Rasik. Iya, benar. Oh, sama Rasik sama Orki BR barengan jalan. Jadi berarti antara Jamal, Mikocil dan gua lagi nih dibilang pasti itu kan gua lagi. Udah gua yang dapat juga dua kali kan. Gua mulu dituduh ya. Oh, di belakang coklat hijau mati. Oh, ada dua orang mati dong. Ah, enggak ya, dong. Oh iya ya. Double kill, cuy. Putih kayaknya. Tapi kenapa bisa putih? Tapi kenapa putih? Iya, ikut. Tapi dia belakangan. Putih belakangan. Gue sama Rasik dari tadi putih belakangan datang tiba-tiba. Ya, kagak ada yang pot. Parah. Aduh, kenceng banget. Wah, nanti ini perpanjang lagi nih. Tuh, kalau udah di sini tuh nge-lag lagi nih gue. Eh, gue lindungi lu, Bang. Nanti di-kill kayak Sidan nanti. Iya, tolong dong. Oke, udah bisa nih. Nah, okay. Nah, kan. Ini putih kenapa diem-diem? Hah? Kemana dia, kenceng banget tuh. Langsung kemana dia tuh? Dia udah tahu kita ikutin, cuy. Dia udah tahu kita curiga. Jadi dia bakal menjaga aja. Apakah dia bakal ngambil tax? Gua curiga aja dia bakal ngambil tax apa enggak nih. Kita ikutin dia, cuy. Ya udah sih, menang dengan tax lain lah. Apa ini? Sabotase, apa ini? Cuy. Apa ini, oksigen, cuy? Oksigen. Nah, dia aja yang berlawan arah. Fix putih, cuy. Siapa? Fix putih. Tapi selesain dulu nih oksigennya. Iya. Ada yang meninggal. Wah. Wah. Tadi ada biru meninggal dan ada lewat. Itu warna apa ya? Bukan putih, Bang. Bukan putih. Tapi putih kayaknya tadi nge-sabotage, bukan ya? Enggak ngerti ya, sih. Ya tapi putih memang dia jalan belakang, enggak ngikutin kita. Biru kayaknya, yakin gua biru mati. Biru udah meninggal, cuy. Biru meninggal. Coklat putih, pink yakin enggak apalah. Pada bilang yakin. Warna kayaknya biru coklat banget. Deh. Coklat. Gua yakin coklat, cuy. Karena kalau pink gua pasti ingat coklat. Gua yakin coklat. Gua putih aja deh dulu, soalnya takut dia tadi yang ini, soalnya kan dia nggak ada waktu sabotage kan. Seri, cuy. Mamam, nah. Kita bakal dicari nih, cuy. Awas dikill sama si coklat. Oh, si coklat? Tapi enggak deh, dia nggak mau nge-kill, cuy. Putih. Bisa jadi bukan. Fix putih, cuy. Putih, ya. Putih. Itu si Ikram, dia keluar sendiri, cuy. Ini sudah pasti, kalau nggak sampai ini nggak pasti. Wah, ini parah sih ini. Oh, Innocent, cuy! Ya parah! Kita kalah dong! Innocent! Thank you, Rasik! Mantap sekali! Gua udah bener coklat, cuy! Gua udah bener coklat! Tapi Bang Cupu, gua udah... Yeay! Ayo! Wah, parah! Gua kena prank, cuy!